Manaku sendiri berfungsi selamat sakit. Selama 3 tahun saya jadi aktivis dari HAM. Penglibatan saya ke dalam dinari HAM bermula daripada sebetulnya pelancaran dinari HAM ke Kelantan, di mana saya telah menghadiri kelas muamalah di Universiti Islam Antarabangsa. Selepasnya pelajaran yang dilakukan di Kelantan, kami telah memulakan program dilakukan di Masjid Umar Hatta, Bukit Damansara. Jadi saya ingin berkongsi pengalaman bagaimana kami telah mengadakan program dalam setahun. Alhamdulillah program itu berjalan lancar, di mana ia telah memperkenalkan dinari kepada orang ramai. Sesi saya ini sebab saya ingin melebihkan sesi soal jawab. Ya, seperti maklum kita ketahui, kekayaan orang Islam sebenarnya adalah harta benda yang boleh disahkan. Dan sebagai orang Islam, dan duit dinari dirham ini adalah duit yang sebenarnya yang telah dipraktikkan beribu-ribu tahun. Ya, jatuhnya duit dinari dirham ialah bila jatuhnya ke Khalifah Uthmaniyah Turki, dan itulah bermulanya zaman duit kertas. Okay, kenapa kami menggalakkan masjid? Kerana di situlah merupakan tempat masyarakat Islam kita berkumpul. Ya, pertama sekali bila Rasulullah berpindah ke Madinah, pertama sekali dia akan menaikkan masjid, dan institusi keduanya adalah pasar, yaitu muamalah. Peristiwa ini tercetus kerana sewaktu itu ekonomi Islam di Madinah adalah dipegang oleh Yahudi. Dalam program masjid, rakam masjid yang kami buat di Bukit Damansara, dia mempunyai 3 teras, iaitu menjalankan aktiviti rakam masjid, iaitu memulakan pasaran dinari HAM, dan kami juga memulakan program pendidikan muamalah dalam penggunaan dinari HAM, dan juga membuat perniagaan di keliling masjid. Di bawah program ini, kami pun mempunyai jawatan kuasa yang menguruskan dana kewangan rakam masjid, menjalankan aktiviti pendidikan muamalah, dan merancangkan program pemasaran perniagaan ke masjid, dan mengawasi operasi pasar terbuka masjid. Kenapa kami memulakan program ini ialah dinari HAM sekadar emas tak perak. Ya, sekiranya kita tidak menggunakannya, dia tidak mempunyai nilai. Ya, nilainya ialah daripada segi orang kata berkisarnya duit dinari HAM itu di dalam ekonomi kita. Okey, kita perlu mengembalikan balik ilmu muamalah kita dalam dinari HAM yang telah lama ditinggalkan, dan kita perlukan kembali kesedaran dan keberan umat Islam berniaga secara Islam. Sebab sekarang ini kerangka perniagaan kita
kita sebenarnya adalah kerangka Yahudi. Ya, secara kita tak sedar kita telah mengambil kerangka perniagaan Yahudi dan Nasrani. Kita perlu juga membina semula kekayaan maisyah kita melalui penggunaan dinar dan dirham. Okey, dalam program aktiviti perniagaan kita kami buat di di Masjid Umar Al-Khattab, kami siap sediakan tapak-tapak ini semua diberi percuma. Kami tidak mengatakan tidak mengenakan sewa, ya, sebab tapak tu kepunyaan masjid macam ni. Tempat yang memang cukup-cukup sesuai untuk mengadakan kata aktiviti muamalah masjid, ya. And then, dan juga memberi peluang perlahan kepada usahawan yang berusaha. Maksudnya ialah kadang-kadang usahawan kita ada yang mempunyai barangan tetapi tidak mempunyai tapak, jadi mereka tidak boleh masuk ke dalam tapak-tapak yang telah dipegang oleh orang yang biasa, ya. Jadi ia membenarkan kata peniaga pengusir untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Ia memberi keadilan kepada orang yang berniaga. Siapa datang dulu dia dapat tapak, tak boleh mungkin tapak, ya. Dan ia juga tidak menggunakan orang tengah. Bermakna pengelola itu sendiri yang datang berniaga di masjid, ya. Dalam kebaikan pengambilan kita mewujudkan lebih ramai lagi usahawan Islam dan ia menjadi etik semua jadi di mana orang bukan Islam tidak boleh masuk ke dalam masjid, ya. So, otomatis, secara otomatis produk dan perkhidmatan yang diniagakan di dalam kawasan masjid yang taklah halal dan thayyibah dan juga mengikut syarak. Dan tata cara perniagaan dan kontrak jual beli mestilah juga tata cara mengikut syarak. Okay, struktur program mereka masjid terbagi kepada empat bahagian iaitu kami jadi masjid itu sendiri. Kedua ialah aktivis ataupun volunteer kerana kita tidak menggajikan pekerja dalam menjalankan aktiviti masjid. Ketiga ialah peniaga-peniaga yang mengambil bahagian. Masa kami buat itu, kami ada peniaga daripada Singapura, daripada Pahang yang datang, orang kata datang peniaga berusia, ya. Dan keempat ialah orang yang ramai yang datang menjadi pembeli dan pengunjung kepada pasar terbuka masjid. Okey, ini adalah struktur dia. Kenapa kami buat struktur macam ni ialah bukan sahaja orang kata melibatkan orang kata jawatan kuasa tapi secara menyeluruh masyarakat yang berada di keliling masjid tu, ya, ia bukan orang kata community affair, ok, aktiviti masyarakat tu sendiri. Pendidikan, okay, dia ada empat peringkat. Pertama sekali ialah jawatan kuasa itu sendiri mesti mempunyai ilmu untuk disampaikan kepada orang ramai. Kedua ialah aktivis itu sendiri bisa perlu diberi pencerahan dan pendidikan. Ketiga, peniaga-peniaga yang mengambil bahagian juga itu diberi pendidikan dan pencerahan. Dan keempat, pembeli dan pengunjung, tak cara untuk peniaga mengikut muamalah. Okey, struktur pasar terbuka terpulang kepada aktiviti masjid. Okey, daripada pengalaman saya sebagai juruding, salah satu daripada challenge, ya, halangan ialah bagaimana hendak memastikan set up naikkan infrastruktur untuk membolehkan perniagaan jalankan dari dalam bukan dalam kuasa masjid tapi keliling masjid tanpa mengatakan
bercanggah dengan orang kata aktiviti masjid itu sendiri. Ciri-ciri pasar terbuka, mestilah pedagang Islam, barangan itu mesti halal dan tayyiban. Penjualan produk kewangan tidak dibenarkan atau dihukumkan. Okey, atas dasar siapa dalam datang dulu dia dapat tambah. Tiada bertanggungjawab beli bermakna tiada hutang. Tiada barangan, tiada tapak disediakan. Tak bawa barang, tak boleh ambil tapak. Lepas tu tiada sewa dikenakan, cuma pembayaran pengurusan kepada sekretariat atau pihak pengurusan pasaran untuk membersihkan tempat dan segala permasalahan. Kalau ada dispute, hendaklah dikendalikan oleh jawatan kuasa masjid itu sendiri. Ya, jadi orang kata kalau ada pertelagaan, dia kata barang tak cukup bayar, tak betul, jawatan kuasa masjid itu sendiri itu mesti orang kata mengendalikan. Itu sebab perlunya orang kata pembelajaran daripada ijazah kuasa dan ke bawah. Ya. Pajak yang perlu disediakan adalah sikit saja. Menyediakan tapak, operasi punya tapak dan orang kata untuk pembersihan dan pembayaran urusan tapak dan pemasaran itu je, simple saja. Orang kata tak payah nak susah-susah pun. Okay? Nah, kenapa kita mahu kalau boleh, aktiviti ini hendaklah didukung oleh majlis agama negeri. Kenapa? Kerana untuk mengembangkinikan penggunaan masjid dan juga lebih dan orang kata bukan sekadar waktu sembahyang saja, ya, untuk juga menjadi pusat aktiviti kemasyarakatan. Dan juga ia juga memulakan program pendidikan dan akan menggalakkan penggunaan dinaran dirham. Okay. Yang ini saya bagi simple saja, ya, sebab aplikasi yang kami telah buat, ya, yang telah kami alami. Dan juga ada lagi aplikasi yang lain, penggunaan yang lain. Sekarang ni tengah popular, bila orang kahwin pakai dinar-dinar, tak? Popular kan? Buat mas kahwin, berhantaran. Lepas tu apa lagi yang boleh digunakan untuk dinar-dinar? Bayar zakat untuk simpanan. Ya? Okay, now. Saya sendiri dah katakan, rantaian itu alat konkret. Okey, apakah permasalahan yang ada sekarang ini untuk dalam menyempurnakan penggunaan dinar-dinar? Pertama sekali ialah, kata kita tengok daripada segi supply chain, rantaian penjualan. Masalah di sekarang ini, bila seseorang berniaga, macam saya berniaga, saya beli barang, saya peruncit saja kan, tapi saya terima dinar dirham. Tapi sama ada pemborong saya, pembekal saya nak terima dinar dirham, masalah. Okay, we have already had case di Bani. Tuan kedai tu ambil sampai 20,000 dinar dirham. Tapi masalahnya bila dia nak beli pembekalan, dia tak boleh nak cairkan dinar dirham. Jadi siapa bertanggungjawab? Itu satu permasalahan. Ada tanya di challenges, sudah 3 tahun kita orang mengalami dia. Dan lagi satu, zakat. Saya pernah bekerja dengan zakat selama untuk kutipan zakat. Masalah dia ialah, kalau zakat selama ambil dalam emas dan perak, dia ada 160 supplier. That means yang dia kena bayar daripada duit emas kepada duit balisis, duit doktor, tukang buat rumah,
semua akan menjadi daging ham. So that is the challenge also. Yeah? That means tak semua rantaian itu akan menerima daging ham. Apa lagi masalah dia? Soalan? I can tell you all the 3 years of experience yang the challenges I've got through. Yang paling senang menerima daging ham adalah yang tukang buat servis. Saya nak simpan yang 50 dirham tu dalam bank, mungkin bank tak mau terima, ya tak? Tapi dalam dirham itu sendiri dibuat, tentu ada campuran emas dalam tu, ya tak? Kita berdasarkan kepada emas, berapa persen emas ada dalam tu, adakah satu badan untuk menyelaraskan? Masa yang buat dinar dirham ni, mungkin sekarang ni satu dua company ke tapi yang cetak ni, cetak ni. Lepas itu satu lagi, harga emas itu kita tahu dia naik turun. Sekarang turun. Ya. Jadi apa risiko? Memang risiko lah kita tanggung. Kami banyak kontroversi sebenarnya di Kuala Lumpur mengenai daging ham yang dekat 22 karat ataupun 91 dan 111. Ada juga yang satu kan dekat 24 karat. Okay? Now, saya adalah salah seorang daripada ahli teknikal komiti daging ham bawah UIA Universiti Islam Antarabangsa dengan Profesor Ahmad Kamu. Kami telah mengadakan siri perbincangan dengan perwakilan daripada Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Secara ratanya kami bersetuju konsensus dinar dirham sepatutnya 24 karat. Kenapa? Teknologinya telah ada untuk dinar dirham dalam 24 karat. Ya. Ini berbalik kepada kata kitab ataupun hadis yang mengatakan dinar dirham adalah emas khalis atau zahab, that is pure gold. Ya, emas murni. So, secara konsensus kami telah bersetuju dekat technical team emas yang sebaik-baiknya hendaklah emas 24 karat. Yang kami tidak bersetuju lagi sampai sekarang masih tertangguh sebab meeting diberhentikan sementara ialah antara 4.25 gram ataupun 4.44 gram ataupun 4.5 gram, bermakna daripada segi berat. Kalau daripada segi berat ialah 72 mikal. Apa maknanya 72 mikal? Bermakna kata 72 mikal bermakna 22 biji bali yang dipotong ujungnya. Tapi bali jenis apa?
Mani banyak jenis mani, macam beras pun banyak jenis beras, betul tak? So, itu yang sekarang yang hilang sikit, yang kata tidak bersetuju pendapat kerana dia punya range tu. Kalau nak ikut daripada segi sejarah, kita sebenarnya umat Islam daripada zaman Rasulullah masih lagi memakai siling Byzantium. Kalau ikut siling Byzantium, solidus yang diberi nama solidus, beratnya sebenarnya adalah 4.5 gram. Tapi berat itu telah ditukarkan 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah dengan pengeluaran dinar Islam yang pertama bawah Khalid Marwan, yaitu 4.25 gram, kerana Khalifah Marwan dia menggunakan kirat ataupun currency yang Syria punya. Yes, tu sebab ada kata jenis biji raya apa pakai. Dia biji raya kan banyak jenis kan, ada yang kecil, ada yang besar. So itu yang ada orang kata bersisir pendapat. Yang Islamic Nusantara keluarkan adalah 4.44. Kenapa dia kata 4.44? Kerana pada pendapat dia dan juga kumpulan mereka ialah mengikut pertimbangan yang ada buat paling-paling kecil. Paling-paling ringan ialah 4.23 gram dan juga paling-paling berat hasil saya 4.93 gram. Jadi dia ambil yang tengah. Begitu. Ya. Mesti ada rentangan dia ataupun culat dia daripada segi berat. Jadi sekarang ni ada tiga pendapat, 4.5 gram, 4.44 gram dan juga 4.25 gram. Kalau kita mengikut uruf zakat, zakat satu sekanjur Malaysia, kita punya uruf yang 85 gram tu, berubah bayar zakat tu kan. Bila kita bahagikan 85 gram dengan 20 dinar, ia akan keluar sebagai 4.25 gram. Tapi hendaklah emas halis, pure gold. Kalau tidak cukup, kalau 20 dinar, kita ambil 85 gram, dia 22 karat, dia bagi dia bukan 97. Jadi dia punya berat emas itu bukan emas betul sebab dia dah ada campuran yang lain. Ya? Yeah? Okay, soalan yang isu dia mah aku. Dia takkan jadi tak sampai ke zero level. Dia nak, oh possible. Contoh saya beri, kalau kita beli sekarang ni 1 gram dekat 200, dalam masa 3 bulan lagi dia berjatuh mendadak. Ataupun apa ni, di New York kata okay, you go down. Mana 150. Yang RM5 tu siapa? Mana tahu. So, itu isu yang dia beri tadi. Okay, soalan yang isu dia mana? Sekarang ni soalan dia ialah yang turun naik tu sebenarnya adalah emas ataupun sebenarnya duit kertas? Yang tu, saya pegang satu troy ounce emas ya. Harga dia saya beli satu katalah sekarang ni 1 gram sekarang semasa RM142. So soalan ni ialah saya pegang 50 gram, yang turun naiknya adalah emas ataupun nilai duit kertas? Nilai duit sama harga sebab ni sampai tak menahan peluang yang jatuh. Maka kita kan kita kan yang orang rasa dia kata harga jatuh, dia tak berikan sama itu sebab kita maksud saya lah kita kena terbalikkan sekarang, terbalikkan daripada cik sebab kita diajar yang ada nilai ringgit, tapi sebenarnya yang ada nilai itu ialah emas. Jadi sekarang kita kena tukarkan balik orang kata cari kita berfikir
yang bernilai itu sebenarnya yang ringgit turun naik ataupun sebenarnya emas yang kita pegang? Kita dulu tersadar. Artinya asalnya sistemnya bila dia berubah, kertas ni sebenarnya duit janji hutang. Dulu memang orang pakai emas, contohnya okey, tapi lepas tu bila dia nak beralih ke kertas, okey, emas ni keluar duit banyak ni. Nanti bila-bila masa duit kertas ni boleh tukar ke emas. Itu asalnya. Sekarang dia pakai emas kan? Tak. Sekarang dah. Sekarang duit US dollar. Sekarang saya cakap duit sekarang yang dalam duit. Dia sekarang duit. Kalau tu kata ni banyak orang tak tahu, kalau you pergi kat bank negara beli statement, yang monthly statement, you tengok pegangan emas kita fizikal ada berapa. Duit kertas yang bercetak ada 66 bilion. Okay? Tapi fizikal cuma ada 1.9 bilion US dollars. Kalau kali tiga paling banyak pun katalah 6 bilion. Bermakna duit kita yang sekarang ada dalam poket kita ni kurang dari 10% bersandarkan fizikal, bersandarkan emas. Okay? Now, itu tidak termasuk duit yang bukan fizikal yang dalam account tu. Duit ASP, duit simpanan, duit dalam fixed deposit. Kalau kita masukkan balik semua duit digital, yang bond-bond yang ada sekarang ni, setelah menaksud ada 423 bilion. Bermakna 423 bilion bersandarkan emas 6 bilion. So, apa yang nilai ringgit kita sebenarnya? Sebenarnya itu semua atas angin. Tapi banyak kita tak perasan. Itu adalah cara tentang perang dunia. Misalnya kata yang nyangka, tidak, memang Amerika, saya ni free saja. Yes, itu sebab kita tak dapat lagi dapat lima. Kita sekarang ni dalam darurat sebab kita pakai tu. Kalau ikut tu, kita kata dalam agama kalau nak balik, dia kata Allah istiharkan perang tak ada riba. Tapi kita sebenarnya, duit kita semua pada riba. Tapi sebab kita dah hidup dalam sistem, kita dah terperangkap dalam sistem, kita tak ada apa-apa. Jadi bila dia ajak dinak dihami, kita nak keluar daripada riba ni. Tapi bukan senang sebab dia orang akan halang. Dia orang ni Amerika Yahudi, dia beli emas. Dia simpan emas betul. Keluar dari kapal kan? Dia simpan emas sampai dia buat undang-undang zaman siapa dulu? Yang dia kata tak kasih simpan emas, tukar dengan duit kertas. Yes, dia buat undang-undang. Simpan emas boleh kena penjara. 1933, dia orang minta semua rakyat Amerika, dia beli emas dengan harga masa itu ialah $20.70. Dia kata, kalau simpan emas, saya akan jail kamu semua. Illegal. Lepas tu elok, beberapa bulan lepas tu dia kata, ambillah balik emas dengan harga $35. Bermakna dia telah memanipulasikan emas. Dan di dalam IMF, tidak dibenarkan perdagangan emas dalam jual beli. Dan kalau kita tengok daripada segi orang kata akta, tidak boleh orang kata cuma bank negara sahaja yang boleh menjual beli dalam emas sebagai orang kata pembayaran hutang. Bermakna ia dijual beli sebagai barangan. Ya? And then lepas tu, benda tu terungkap. Okay? Lepas tu, Kelantan pula masuk. Sekarang, dia punya kerangka ialah state capitalist. Okay? Let's understand that, eh? Kita fahamkan, ya? Sekarang ni, the third way, Sultan punya capitalist. Apa maksud saya ialah, dinar-dirham sebenarnya harus ditempa oleh pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa sebenarnya yang lebih berhak untuk menempa dinar-dirham. Kenapa? Model yang sepatutnya yang digunakan daripada zaman Tuan Dato' Khalifah itu ialah dinar-dirham ditempa di bawah paitumal. Ya? Dan ia akan dimasukkan dalam wakaf menjadi public fund. Bermakna kata penempa ataupun kos untuk menempa
itu akan kembali kepada intrinsic value ataupun nilai dalaman emas itu sendiri dan juga kata perak itu sendiri. Okay, saya bagi sampel lagi ya. Dirham pantang sekarang jual belinya 25 ringgit. Tahu kan? 3 gram, 2 ataupun 2 menghasilkan 75 gram, berapa paling dekat 3 gram. Harga sepasaran perak sebenarnya, spot price ya, harga semasa, hanyalah sekarang ini RM2.25 lah katanya. Bermakna 3 gram, sepatutnya harga perak tu ialah 70.75 ringgit. Kenapa dia dijual setinggi harga RM25? Okay, answer for me, thank you. Okay, itu sebab saya tinggal state kan benda di sana. Ya, okay. So, itu saya kata ia kena dipulangkan balik kepada baju mal dan ia perlu dipulangkan balik kepada wakaf dan ia perlu dipulangkan balik kepada otoriti sebenarnya ialah sultan. Ya. Saya nak tanya, dalam dunia ini, pertama sekali dunia Islam, negara manakah yang menggunakan sistem dinar dirham atau nama emas? Sekarang tak ada. Memang tak ada. Yang terakhir sekali ialah Khalifah Uthmaniyah. Kenapa Khalifah Uthmaniyah jatuh? Kerana mereka telah meminjam ke Yahudi untuk nak naikkan orang kata railway dalam Turki. Jadi mereka berhutang dengan perbankan Yahudi. Itulah jatuhnya Khalifah Uthmaniyah. Riba adalah. Kalau misalnya dalam dunia sekarang ini, bila ada satu negara itu yang berurus negara itu ya. Jadi bagaimana barangkali kita semua negara yang kecil okay. Mahu apa nama ni mengubah balik sistem. Walaupun kita tahu memang tu bagus. Memang betul. Itu sebab saya cadangkan nak tunggu daripada atas ke bawah. Wallahualam. Itu sebab saya cadangkan punya masyarakat setempat sendiri. Orang kata membenarkan orang kata tindak dirham. Tapi saya pernah berbincang dengan ulama daripada Indonesia dan juga Singapura. Selain ulama kita sendiri tidak mendukung tindak dirham, itulah kita tidak bergerak. Kita perlukan ulama kita bersatu untuk mendukung tindak dirham. That's it. Selain itu, maaf, saya lupa mufti paling pagi salam. Jadi barangkali hasrat kita lah ya. Hasrat kita nak mendaulatkan bagi tindak dirham ni tak mungkin akan tercapai. Tapi sekarang ni hasrat kita lebih kuat ke ataupun hasrat yang setelah sana lagi kuat? Memang hasrat kita, kita nak mendaulatkan balik dan itu dapat menghasilkan wah, bagus. Tapi, how to implement? Okay, selagi sekarang itu masalah dia dasar, saya dah selagi berdiri 3 tahun. Tidak dikenal sekarang di dalam tangan individu tak cukup. Okay, that's it, memang tak cukup. Selagi kalau kita tidak letak satu dirham satu kepala, tidak berhubung. Paling minimal. Belum lagi kita cakap pasal bab bidang lagi. Itu paling minimal. Saya cakap klik. 9 juta keping dirham. Paling-paling sikit. Satu kepala. Ada tak 9 juta keping dalam market? Tak ada. Saya dah kakak dah macam ni. Sedangkan kita punya ringgit pun 66 bilion fizikal. Belum lagi kita cakap pasal tu. Itu sebab biawan kita orang mau kerjasama dengan zakat. Agak-agak perkataan kutipan zakat setahun berapa? Satu Malaysia. Paling-paling bodoh.
Zakat selama palet tahun lepas 470 juta. PPZ palet 300 lebih juta. Yes. Betul. Lembaga zakat selama 470 juta. PPZ 300 lebih juta. Pun maknanya yang tu saja dah berapa juta, tak masuk lagi stik lain. Saya tahu Johor 200 juta. Pun maknanya senang-senang tu zakat dia 1 juta. Kalau tiap-tiap tahun kita tukar pun zakat kepada dinar dirham, boleh ke tak boleh? Kita menggunakan dinar dirham akhirnya. Dalam 5-6 tahun itu cukup. Itulah yang kita kena usaha, betul. Itu kata, itu sebab macam orang macam saya. Saya bukan, saya sebenarnya tak comfortable kat masjid. Sebab hari ini masjid ni orang lagi di bahagian. Saya selalu buat ni dekat luar. Orang kata dalam classroom. Selalunya saya bagi pencerahan mengenai kebangkan pasal riba, kebangkan Islam, sistem kewangan. Itu selalunya saya tu. Macam tadi ada puan tanya, dia kata macam mana dia nak simpan duit apa cucu dia sebab anak dia dah meninggal. So, saya kata kalau simpan duit kita selama-lama inflasi makan. Kalau kita simpan untuk jangka panjang untuk pendidikan atau pergi haji, lebih baik kita simpan dalam emas. Lepas itu kita nak convert kemudian tak menjadi masalah. Sebab itu adalah simpanan jangka panjang. Itu saya tunggu. Simpan emas, bukan simpan biha. Betul. Saya sendiri simpan emas. Lepas tu orang perempuan kalau boleh tiap kali lengkap emas. Kemudian negara-negara yang maju, yang besar, yang big power, dia orang lebih advance daripada kita cara berfikir. Negara-negara manakah yang mempunyai simpanan emas yang paling banyak di dunia sekarang? Sekarang ni yang paling banyak China. Ya. China telah menggalakkan polisi menyimpan 10% daripada pendapatan individu ke dalam emas sejak tahun 2010. Berbagai simpanan emas di dalam tangan individu kita tak tahu ada berapa tahun. Itu dalam tangan individu, belum lagi dalam tangan kerajaan kita. Sekarang ini kita punya ada berapa tahun. Soalan dia ialah, emas tu ada dalam negeri ke kat luar negeri? Kalau tak silap saya, bagi antara negara-negara yang mempunyai stok emas yang paling banyak ialah Amerika dan Israel. Soalan dia ialah, simpanan Amerika telah tidak diaudit sejak 1958. Ada ke tidak lagi? Oh, alam. Dia buat federalism. Ya, it's a fort loss. Dia hantar pindah ke Palestine. Dia bukan milik negara. Dia milik Yahudi. Jadi dalam dengan kata lain, kalau pun satu hari nanti seluruh negara dalam dunia ini nak tukar kepada dirham, dinar emas dan sebagainya, mereka lebih advance daripada kita kerana stok mereka lebih banyak. Sebab sekarang ni, kalau you check market, physical pool, emas physical lah. Kita kat Malaysia orang kita pada emas. Kita sebab itu ada sebagai tradisi kita, betul tak? Kita kahwin, emas kahwin, ada lantai, bila minta hantaran sebuah pendiri, sebuah duduk, betul tak? Itu adalah merupakan tradisi kita, tak kira sama ada kita Melayu ke Cina ke ataupun India, betul? Dibayar cerita ya. Kalau di Amerika, it's not like that. Sebab macam saya di Europe, saya nak nampak orang perempuan pakai emas ni, memang payah. Tapi orang kita, perempuan macam mana, mesti dia ada lekat sikit. Masa sebagai tradisi. Tahu, perempuan
kata di Shanghai untuk membeli satu troy ounce emas dia punya premium aja US dollars 50. Apa makna dia? Ada shortage, ada kekurangan, kekurangan daripada segi pembekalan emas fizikal. Tetapi buat kuantiti, yeah. Because gold bullion 24 karat 9999 itu di Shanghai, okay? Belum like actually Jepun, Jepun 500 US dollars premium. Bermakna ada kata pembekalan kurang. Masa kita tengah terasa kita ni orang kata macam mana pun malakah tau. Ya, kita masih lagi orang kata tak nampak benda ni. Tapi di luar negeri dah nampak ya. Lepas tu lagi satu. Masa minggu yang 1 Mei hari tu. Ya, kita ada cuti ke tak? Hong Kong pun cuti. Orang daripada mainland China turun ke Hong Kong. Sebab masa tu diorang hit emas harga turun kan. Setengah diorang jual dalam 3 hari 3 tan emas. Weekend yang satu hari bulan ni tu 3 hari 3 tan emas diorang jual. Saya tahu kat Kelantan, kawan saya yang kat Kelantan dia tak punya mahal tu pun punya apa dia tu. Apa mana dia? So itu kata banyak orang kita tak nampak sebab mungkin orang kata kurang punya orang kata informasi dunia kan dalam negeri. Tapi sebab saya pantau benda ni sebab daripada kerja saya, jadi saya nampak benda-benda ni semua. Manipulasi emas, manipulasi perak, macam-macam orang kata duit untuk kita. Itu semua saya nampak. Cuma orang kita saja tak nampak. Itu sebab kita kena balik-balik. Apakah sebenarnya kekuatan kita sebagai orang Islam dalam mempertahankan kekayaan kita? Kita balik-balik pada zakat. Apa di zakat kita? Emas perak ke? Harta? Livestock? Betul tak? Kambing, lembu tu, apa lagi? Harta perniagaan. Harta pertanian. Lepas tu harta tanah. Itu sebenarnya adalah kekayaan kita dalam Islam. Tapi kita ni semua beli apa? ESP. Semua dibeli orang kata insurans. Betul? Tapi sebenarnya kekayaan kita adalah di dalam harta benda fizikal yang boleh dizakat. Itu saja, simple. Family saya memang dah ubah alam sana pun. Saya interject ya. Okey, kalau ikut perancangan kita, kita fikir dari segi ekonomi, tapi kalau kita melihat juga orang kata kata-kata Rasulullah tentang akhir zaman. Kita percaya akan muncul khalifah membawa macam manhaj kenabian kan. Dia akan bawa balik benda ni. Jadi sambil kita menunggu terjadi, sambil tu kita cuba buatlah yang kecil-kecil ni, macam kata pasar di masjid kan. Sebab kita nak harapkan negara memang sana akan protes, Yahudi punya kelab dia akan protes, dia akan blok. Tapi kita buat kecil-kecil ni, insyaAllah sampai tu Allah akan jadikan nanti, satu yang besar akan datang sekali lalu. Ada sebab saya buat ni, secara kita faham, kita perlu contoh about orang kata ekspor ekonomi. Waktu kita buat ekonomi ekspor dapat banyak duit kertas, itulah sekarang kita digadai kepada luar negeri ya. Kita bagi kita buat benda betul kan, dapat balik duit apa? Duit kertas. Itu sebab saya kata bila saya nampak global datang ni, saya kata no, we have to go back to local domestic economy. Kita kena bina balik rantaian kita. Kita kena ambil balik apa kata supply chain kita. Macam saya selalu datang sekarang ke supply chain. Saya pernah bekerja sama dengan YDP CP.
Masa tu dia tengah buat pasar baru dia dekat Sungai Tu. Dia kasi tu kan dari pasar baru saya masih ni. Masa tu saya cakap dengan dia, boleh eksperimen tak untuk saya? Cakap lah. Dia kata, jom kita buat pasar ni dekat Sentus. Jaga saya, saya lukis lah macam mana nak buat kan. Dia kata, bila dia buat pasar ni, dia kata orang kampung semua keluar. Jual barang. Tak sampai pukul 11, barang habis. Tak payah duduk satu hari tutup. Sebab orang tahu bila dia kata orang beratur, sebab barang semua fresh hari-hari. Sebab first come first serve. Tak boleh. Siapa datang dulu, dia lah yang berjaya dulu. Dia habis dulu, dia balik dulu. YDP sendiri dah eksperimen yang untuk saya. Saya cakap lah lama saya. Lagi satu, kenapa saya galakkan ni? Saya puan dia tu. Boleh tolong jual kat Lendas untuk Terengganu. Dan saya kata, okeylah. Berapa tak boleh bagi, berapa bulan boleh dapat. Tak boleh bagi. Saya kata, tunggu 2-3 bulan kenapa tak dapat lagi. Saya turun sendiri pergi situ. Rupanya, sini tanam 1 hektar, sini tanam 2 hektar. Seorang tanam minggu ni, seorang tanam minggu depan. Bermakna, tak boleh untuk ekspor market. Bermakna kena juga cari pasaran dalaman. Ya? Nah, itu. So, saya kita kena orang kata membangunkan orang kata domestik kuala kembali. Kenapa? Kalau misalkan saya segi tujuan, tak payah orang kena. Segi muka. Amerika kata terus direct dengan orang kata kumi. Kalau tidak, nanti kan orang kata tangga. Singgit mesin 1 kilo. 89 sen 1 kilo. Betul tak apa? Kalau kita buat secara macam ni, orang kata orang yang nak berniaga berpusing, kalau dia ada benda tu, dia orang kata lebih lain, dia boleh terus masuk paket. Tuan direct kepada pengguna yang berpusing. Sebab saya kata kena dapat, kena bekerjasama dengan pihak apa-apa, kata pihak negeri juga. Memang betul. So, sekarang ni kita kena cari yang punya kelas berbeza. Dia akan pasti masjid juga apa? Boleh. Kita mana? Kita mana buat dalam sekejap? Kita macam mana tak? Boleh buat insyaAllah. Tapi orang kata kena sama-sama lah. Kita buat sesama. Buat sebaik yang mungkin. Tapi kelan-kelan kita orang dah hibur tu. Kita orang dah orang kata, kita orang dah mengalami. Jadi apa yang saya beri ni di samping kita orang dah pernah buat. Supaya kita orang tak pernah buat. Ada soalan lagi? Saya sebenarnya ada, saya nak ni pasal saya tak tahu sebenarnya karat-karat tu 24 karat ni sama dengan 99 pasal emas. Emas ni 24 karat bermakna emas 9999. Okay, emas 22 karat adalah 916 atau 917 terpulang kepada campuran. Lepas tu the next one yang ialah emas 850 atau orang nama-nama panggil emas pound. Ya, lepas tu ada emas 18 karat 750. Lepas tu emas wasa 14 karat. Okay. Kalau dengan final perinan tu bukan ada lembut nanti boleh kikis 6. Ah, okey.
Itu sebab kalau kita tengok siling lama-lama dulu, kenapa siling lama-lama tu dia punya emas tak, dia punya emas tak pula sebab ada orang gajikan. Ya? Itu sebab duit siling sekarang semua ada gigi. Itu adalah salah satu daripada dia kata ciri-ciri keselamatan dia. Supaya orang tak kikis emas. Okay. Last question nak tanya. Sebab macam sekarang emas dalam 675 okay. Kalau kata dia apa, dinar, dirham dalam RM25 lah untuk market kan. Kalau semula kita Malaysia macam RM1 punya benda, kalau kita nak pakai implicit value, apa yang sesuai? Selalunya kalau untuk pulangan kecil kita bayar fulus. Buat sekarang ni pakailah RM2 pun memang fulus pun sekarang ni. Kalau dulu, okey lah. Daripada segi sejarah, bahagian Nusantara, kita punya fulus dulu adalah timah. Sebab itu adalah kita punya, orang kata, banker kawasan sini. Tapi di bahagian Timur Tengah dan ke Eropah, fulus dia adalah copper, kupram. Ya? Itu je beza dia. Because fulus tidak tak payah zakat. Sebab dia punya value bukan dalam duit itu sendiri. Macam saya pergi ke Spanyol, Spain, fulus, si Spanyol negeri ni sebenarnya kering tau, macam desert. Okay? Diorang punya cara, diorang punya penempatan adalah orang kata city state. Bermakna, tiap-tiap satu tempat, dia punya fulus boleh pakai di situ saja, tak boleh dibawa ke luar. Dia kecil dia. Dia semua pakai kupram. Pakaian tu. Tapi seperti Nusantara, kalau tengok, orang kata fulus kita memang semua yang timah. Daripada segi sejarah. Ada apa-apa soalan lagi? Banyak sebenarnya subjek ni sebenarnya luas. Gini kan?